Qasidah Al-Habib Abdullah Al-Haddad Walzam kitab Allah Wadba' sunnatan waqtad hadakallahu bil aslafi Beliau mengatakan Sungguh keistimewaan pedoman yang diberikan oleh Al-Imam Al-Haddad Agar menjadi tali kuat untuk kita mengikuti kitab Allah Sunnah Nabawiyah yang telah dipraktekkan oleh Salaf Bani Alawi Beliau radhiyallahu ta'ala memegang teguh Tata cara Salaf dari segi pakaian Tata cara majlis Tata cara semua aspek kehidupan Beliau Al Habib Abu Bakar terkenal dengan metode pendidikan dengan bin nazar dengan pandangan dan contoh nyata kepada generasi muda. Sehingga jika melihat sesuatu yang tidak sesuai menurut beliau dengan pandangannya, beliau akan meluruskan karena pandangan menurut Al Habib Abu Bakar lebih kuat daripada pendengaran. Pandangan akan sampai ke hati sedangkan pendengaran hanya sampai ke telinga. terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Dalam sebuah majelis rauhah, pernah beliau menceritakan bahwa sekitar 10 tahun setelah beliau keluar dari khalwat, beliau mengatakan aku ingin keluar sebentar untuk melihat bagaimana keadaan manusia pada umumnya. Saat itu ada majelis yang beliau hadiri, di mana yang hadir adalah orang-orang yang memakai kopiah atau peci berwarna merah yang terkenal dengan nama peci tarbush. Ini bukan seperti yang terjadi atau seperti adatnya salaf ketika hadir di majelis-majelis khair. Maka beliau merasa gerah dengan melihat beberapa jamaah yang hadir di situ. Maka beliau berdiri dari majelis tersebut. Lalu beliau memanggil dilihat satu daripada tetua yang paling berakal dari mereka untuk diajak berbicara oleh Al Habib Abu Bakar. Ketika diajak berbicara ditanya, Bagaimana kabarmu? Berapa anakmu? Berapa keluargamu? Maka dijawab oleh mereka oleh sang, sang tetua bahwa ini adalah anak-anakku. Doakan mereka ya Habib. Maka Al Habib mengatakan, "Bagaimana kau berpakaian seperti ini di majelis-majelis yang baik seperti ini?" Maka tersadarlah orang tersebut dan mengganti kopiahnya dengan kopiah warna putih karena sesuai dengan adat salaf pakaian yang dipakai oleh para salaf ketika hadir di majelis-majelis khair adalah peci berwarna putih. Kemudian ketika sang tetua tersebut terangkat mengganti pecinya yang berwarna merah dengan warna putih, kemudian tidak lama kembali ke majelis tersebut dan keluarganya mulai mengganti dengan peci warna putih. Habib Abu Bakar mengatakan, saya tidak memberitahu yang lain yang hadir untuk mengganti yang warna merah dengan warna putih. Tetapi cukup saya memerintahkan kepada satu untuk menggantinya, yang paling berakal di mereka, maka yang lainnya melihat dan meng, akan mengikutinya. Dengan melihat, mereka akan mengikuti, tetapi dengan mendengar hanya sampai kepada telinga. Maka penting bagi Al-Habib Abu Bakar terbiah pendidikan dengan melihat, sehingga dikatakan dalam sebuah majlis roha "Kita di, di, dianjurkan oleh beliau, Al-Habib Abu Bakar, untuk banyak mengajak anak-anak kita, anak-anak yang masih kecil, untuk hadir di majlis-majlis khair, supaya mereka tahu tata cara majlis." Bagaimana majelis-majelis khair itu didirikan? Bagaimana ketika ada orang yang datang, mereka diletakkan di posisi yang paling depan? Mengapa mereka diletakkan di posisi yang paling depan? Karena mereka adalah seorang ulama ahli ilmu, maka diposisikan yang paling depan. Ada lagi yang datang di posisinya yang di belakang atau di akhir majelis. Mengapa mereka duduk di paling belakang atau di akhir majelis? Bisa jadi karena mereka tidak berilmu, sehingga anak-anak tersebut bisa melihat dia akan memilih apakah dia mau mengambil jalan orang yang berilmu atau orang-orang yang jahil, yang tidak berilmu. Dia bisa memilih mana kemuliaan yang didapat dengan orang berilmu. Maka dari itu Al-Habib Abu Bakar memberikan tarbiyah dengan penglihatan dan contoh kepada anak-anak kita terutama di zaman saat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh <tuh> satu cerita yang bisa kami sampaikan yang diantaranya Dalam satu kesempatan Rohah Al Habib Muhsin bin Abdullah As-Sagaf meminta kepada Al Habib Abu Bakar wasiat. Al Habib Abu Bakar pada mulanya menolak. Mengingat Al Habib Muhsin adalah seorang yang mulia, seraya Al Habib Abu Bakar beristighfar dan mengatakan, "Ayahmu adalah Al Habib Abdullah bin Muhsin dan kakekmu adalah Al Habib Muhsin bin Alwi bin Segaf. Kemudian <coughs> Habib Abu Bakar diminta tetap untuk memberikan wasiat. Al-Habib Abu Bakar memberikan wasiat, ilmu tidak tercetak atau terbuat di lembaran-lembaran. Tetapi ilmu ada di dalam dada sanubari, seraya beliau memberikan tiga wasiat. Yang pertama wasiat yang diberikan Al-Habib Abu Bakar adalah, Jagalah rahasiamu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan memperhatikan urusanmu dan semua usahamu diminta menjaga keadaan rahasia kita bersama Allah, maka Allah akan memperhatikan dan menyelesaikan urusan-urusan kita, permasalahan kita di dalam kehidupan dunia yang penuh dengan masalah ini. Yang kedua, Al Habib Abu Bakar memberikan wasiat. Jika engkau ingin melakukan amalan-amalan mubah, maka bareng-barengilah dengan niat-niat salihah. sehingga amalan-amalan mubah itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang berpahala dan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasiat yang diberikan Al Habib Abu Bakar kepada Al Habib Abdullah bin Muhsin Asgaf, Al, Al Habib Muhsin bin Abdullah Asgaf adalah ikuti dengan kuat para salaf-salafmu yang saleh untuk berpegang teguh dengan salaf-salafmu yang saleh. Selalu beliau memberikan wasiat tidak boleh berpisah dan jauh dari salaf-salaf saleh karena mereka adalah sumber jalan keluar dari berbagai macam kehidupan dunia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kemarin di majelis rohah juga dibacakan ada beberapa yang bisa kita ambil Uh, daripada wasiat atau ijazah dari Al Habib Abu Bakar yang disampaikan oleh yang dibaca oleh Al Habib Abdul Ghadir bin Ali dan disampaikan oleh Al Habib Abu Bakar bin Ali As Segaf ijazah dari Al Habib Abu Bakar yang mungkin bisa kita bawa pulang sebagai oleh-oleh beliau mengijazahkan kepada kita untuk membaca Rabbi Shrahli Sodri Wayasirli Amri Wahlul Ugdatamilisan Yafkaukoli seratus kali. Kemudian Beliau mengijazahkan Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir surat Al-Qasas ayat 24 100 kali. Ketika membaca ini 100 kali kata Al Habib Abu Bakar, jika engkau tidak mampu maka bisa engkau baca 10 kali dalam setiap hari. Dua hal ini Rabbi syrahli sadri dan ayat surat Al-Qasas ayat 24. Ini bisa kita amalkan ijazah dari Al Habib Abu Bakar, mari kita jawab ijazah tersebut dengan gabilna ijazah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa oleh-oleh daripada majelis ini demi keberkahan kita semua dan diangkat semua masalah yang ada pada diri kita dan kita mendapatkan keberkahan ini seluruh kepada keluarga kita, anak istri kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berkat Al Habib Abu Bakar bin Muhammad Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan tangan hampa dari majelis ini. Allah kabulkan semua hajat. Allah kabulkan semua hajat. Allah berikan apa yang kita minta berkat dari Al Habib Abu Bakar. Al Habib Abu Bakar adalah orang yang menyambung kuat kepada Allah dan kita semua yang hadir dikehendaki hadir oleh Al Habib Abu Bakar bin Muhammad as segaf Artinya beliau ingin kita kita hadir di majlis ini dan kita memohon pertolongan kepada Allah berwasilah kepada Al Habib Abu Bakar. Allah Subhanahu Wa Taala pulang dari tempat ini memudahkan semua urusan kita, semua urusan duniawi, semua urusan ukhrawi kita diselesaikan. urusan keluarga kita yang ada masalah kepada keluarga kita diselesaikan oleh Allah. Pada anak-anak kita yang bermasalah diselesaikan oleh Allah. Ekonomi kita yang bermasalah diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mulia. Allah jadikan kita orang-orang yang pantas mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memanggil beliau al-Habib Abu Bakar. Ya Habibana Abu Bakar kami datang kepada engkau dan kami memiliki hajat, memiliki matalib, memiliki keinginan-keinginan ya Habib. Sampai menyampaikan kepada Allah keinginan kami dan seperti yang disampaikan di maulid pagi tadi bahwa beliau mengetahui satu persatu dari apa yang terjadi pada diri kita apalagi kepada kita yang datang kepada beliau beliau tahu dengan keadaan kita insya Allah semuanya akan menjadi lebih baik semuanya akan menjadi lebih mulia dan insya Allah kita akan terbukti sebagai pecinta-pecinta beliau, pecinta-pecinta Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, digandeng jiwa kita, digandeng ruh kita dan kelak kita dalam keadaan menuju alam kematian, kita akan diajak oleh beliau Al Habib Abu Bakar. Al Habib Abu Bakar hadir di masa kematian kita dan digandeng keadaan kita di alam barzakh kita bersama beliau, dikumpulkan kepada beliau seperti keadaan saat ini bahwa kita membuktikan cinta kita kepada Al Habib Abu Bakar. Rabbifanfa'na bi bar وأهدنا الحسنى بحرمتهم وَأَمِدْنَا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو